Okay, guys, untuk cara pasang kaki TV ini itu gampang sebenarnya. Kalian akan dapatkan dua, itu di kiri dan kanan ya. Di sini ada R ini untuk kanan, L ini untuk kiri, dan juga ada 4 baut di sini. Sudah ada 4 baut. Nah, ini ada 4 baut yang akan kalian dapatkan di paket pembelian. Nah, untuk cara masangnya ya, kalian butuh obeng, dan juga di sini bautnya dia pakai kembang ya. Baut kembang. Oke, untuk cara pasangnya kita samain aja labelnya. Di sini kan ada R, artinya di kanan. Kita samakan dengan kakinya juga yang R. Ya. Oke, kita juga ada di sini ada lubang, dan ini untuk kayak apa ya? Ya, penguncinya gitu. Jadi kita akan masangnya seperti ini. Oke. Kita masukkan bautnya. Masukkan juga ininya yang untuk yang bawah. Dan ya, sudah terpasang ya, guys. Lakukan hal yang sama juga untuk yang L ya, yang kiri. Ini di bagian yang L juga. Oke, jika sudah terpasang dua-duanya maka akan seperti ini hasilnya. Ini untuk Advance Smart TV ukuran 24 inch, guys. Oke, terakhir ada dari Adi Superman ya. Udah ada Google Voice belum, Kak? Ini tuh pertanyaan yang ditujukan untuk video yang ini nih. Android Smart TV memang sangat membantu dan menambah pengalaman menonton kita, apalagi dengan adanya sistem atau fitur Google Voice ini. Makanya Advance Digital selalu berinovasi-inovasi terbaru untuk produknya. Untuk fitur Google Voice yang ada pada Smart TV Advance Digital dimulai dari tipe 43 ke atas. Jadi untuk tipe di bawah